Selamat sore teman-teman, ini kita lagi di Jalan Komis Sudarso, tepatnya di depan Plan NB tuh, depan tuh. Nah, kita mau beli ini nih. Namanya Sate Seafood tuh. Gerobaknya di situ. Tinggal order. Nah, ini pilihan menunya nih, guys. Tuh. Menunya ada macam-macam, ada stik ikan, stik kepiting, fish and roll, ada sosis babon sampai bakso cumi. Ada juga bakso keju tuh. Wah, enak-enaknya. Kita mau pesan nih, satu porsinya itu 10 ribuan. Langsung aja kita pesan sama nenek-neneknya. Selamat sore, Kak. Selamat sore juga, Pak. Ini kakak siapa nih? Lutfia. Kakak Lutfia. Kakak Lutfia, ini satu porsi 10 ribuan ya? Iya. Rata-rata ya? Isinya berapa? Isinya 5. 5 ya? Satu ya, porsi 5 ya? Satu tusuknya harga 2.000. 2.000-an ya? Iya. Boleh kasih unjuk, Kak? Nah, mau lihat. Nah, ini kita mau lihat nih. Ini sih, Kak. Iya. Nah, apa-apa aja nih, Kak. Ini tadi ada, saya mau pesan yang ini nih. Yang mana? Ini boleh nih, yang orang-orang, apa namanya? Ini bakso keju. Nah, bakso keju boleh, Kak. Ya. Satu porsi. Mau porsi. Pakai tusuk juga bisa? Bisa. Nah, pakai tusuk nih. Bakso kejunya 2. 2. Bakso cuminya 2. Cuminya 2. Iya. 2 tusuk. Satu tusuk itu satu aja gitu ya? Iya. Kalau yang ini ya? Oh, satu iya, aja ya? Satu. Oh, boleh itu 4 aja. Yang mana? Yang ini 4. 4. Jadi jadikan satu tusuknya jadikan 2-2 aja. Iya. Nah, oke. Okay. Tuh. Nah, sama bakso cuminya 2. Iya, cumi 2. Dipotong satu ya. Saya iya, satu. Oke, okay. Okay, sama apa lagi ya? Ini apa nih? Itu sosis ikan. Sosis ikan boleh 2. Boleh. Sama nah lagi dipotong ya Bang ya. Boleh dipotong. Boleh boleh. Ini bakso ikan, bakso udang. Bakso udang boleh, Kak? Boleh. Bakso udang sama sosis kepiting. Nah, ayo. Bakso udang ya. Nah, bakso udang sama sosis kepiting 2-2 semua. Itu tadi apa yang orange? Itu ini bakso udang. Bakso udang ya berarti 4 ya. Boleh 4. Iya. Kepitingnya juga 2 ya? Iya. Ini kan? Ini kan? Ini mana kepitingnya mana? Ini ya? Sosis kepiting ini. Ini oh. Sosis kepiting. Sosis kepiting. Sosis kepiting. Iya, okay. Sosis kepiting. Nah, itu dia tuh lucu tuh. Nah, lihat enggak? Nah, ini dia nih. Yang mau kita pesan tadi ini apa namanya, Kak? Sosis kepiting. Sosis kepiting. Ini tadi bakso keju. Ini tadi apa yang orange ini? Bakso udang. Bakso udang sama cumi. Bakso cumi ya. Bakso cumi. Oke, okay. Boleh enggak? Tinggal digoreng nih, Kak ya? Iya. Kalau ini enggak ditusuk, Kak? Iya, nanti ditusuk. Mau ditusuk aja ya? Iya. Oke, jadi kembang tuh ya, cuminya ya? Iya, cumi jadi kembang dia. Jadi gede tuh. Ya. Itu cuminya 2 kan? Oke. Okay. Iya. Jadi sedikit. Pada kembang semua, guys. Ini yang cuminya tuh cute lagi tuh pas digoreng. Kayaknya enak-enak nih. Nanti kita cobain. Mau tambah sosis ikan gak ya? Sosis ikannya 3 tusuk, Kak. Sosis ikan lupa kelewatan tadi, guys. Sosis ikan. Jadi di sini bisa beli per tusuk, bisa ya. Juga beli per porsi, Kak ya? Iya. Nah. Ikannya 2 ya? Iya, 2. Nah, ini penampakan dari sosis ikan nih, Kak ya? Iya. Oke. Sosis kepitingnya 2 juga, Kak? 2 juga. Ini satu tusuk itu pakai 3 potong ya? Iya.
kalau digoreng itu warnanya berubah coklatan ya. Iya. Yeah. Warna aslinya itu udah mulai hilang. Ini tadi oranye juga tuh udah hilang warnanya ya. Iya. Yeah. Jadi coklat semua. Nah, ini cumi, kalau itu tadi kepiting ya, khusus kepiting yeah. ya. Ini dimakan pakai apa nih, Kak? Pakai saus ya. Sama okay. kecap. Boleh, boleh. Oke, boleh Kak. Kasih saus sama kecap. Kita gak coba. Oke, sip. Ini totalnya berapa nih Kak? Mau dihitung dulu ya? Iya. Yeah. Oke, siap. Coba saja dulu. Dua belas tusuk ya? Iya, 12. Oke nih, mantap. Udah dikasih saus nih Kak ya? Iya. Tuh, tampilannya guys. Nah, menggiurkan. Boleh Kak dibungkus ya? Jadi totalnya berapa nih Kak? Susu jadi 44. 44 ya? Iya. Kak ya, Kak, siapa namanya Kak? Kak Lufia. Kak Lufia, semoga usahanya makin laris manis lagi nih. Oke, ini dia udah dibungkus nih Kak ya? Iya. Oke, tinggal kita cobain. Ada Kak. Jadi buat kalian yang pengen makan di sini juga bisa tuh, ada porsinya 1, 2, 3. Nah, jadi makannya di situ langsung. Oke. Oke guys, langsung aja kita cobain. Ini tadi dia gorengan yang kita beli ya. Ini sebenarnya bukan gorengan sih, lebih ke gorengan kayak sosis-sosis kayak bakso-bakso, tapi ini lebih ke banyak pilihannya. Nah, ini tadi kalau nggak salah ada 5 jenis atau 6 jenis gitu ya. Langsung aja kita buka. Kita buka dulu. Ini tadi udah dikasih sambal sama kecap tuh. Nah, ini ya guys tuh. Ini kita cobain tuh dari mulai yang ini. Ini namanya sosis kepiting. Nah, bentuknya unik-unik gitu ya. Kayak gorengan-gorengan di apa? Di Jepang gitu ya. Korea. Korea, Korea. Nah, Korea ini. Coba langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu tusuknya ini. Murah meriah, guys. Cuma 2.000-an. Jadi kalian bisa beli satu porsi itu 10.000 isinya 5 tusuk. Tapi beli satu tusuk juga bisa. Kalau takut enggak habis ya. Jadi bisa beli satu tusuk itu 2.000-an. Nah, ini buat yang rasa sosis kepiting ini. Enak banget. 1 sampai 10 7,5 dari 8. Cobain lagi. Nah, ini. Ini cumi, guys. Tuh. Kita makan cumi ya. TOP begitu ya. Rasa cumi itu masih berasa banget. Walaupun udah dalam bentuk kayak ini ya, dalam bentuk kayak gorengan-gorengan gini, tapi tetap enak. Ini kita cobain. Ini namanya bakso keju, guys. Tuh, uduh, ini bakso keju, guys ya. Cobain si bakso kejunya. Jadi pecah di dalam, guys. Sepertinya di dalamnya itu kayak ada pecahan keju dalamnya, creamy gitu. Rasanya enak banget, pas banget. Semua gorengan di situ harganya bisa kalian beli mulai dari 2.000 per tusuk, murah meriah. Nah, cobain lagi. Ini kalau nggak salah ini bakso ikan kalau nggak salah ya. Nah, nih atau bakso cumi atau bakso kepiting itu. Nah, ini warnanya orange gitu ya.
semuanya serba enak guys. Buat kalian yang suka nyemil-nyemil kayak gini, cocok banget beli ini. Harganya murah meriah, cuma 2.000-an. Lokasinya itu di jalan Komin Sudarso, tepat di depan Indomaret guys. Nah, alamat parkir Indomaret gitu ya. Segitu review dari gue. Jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.